kita bagi-bagi dulu. Biasa aja tuh, ah. Kita bikin yang anget-anget. Berapa termometer? Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Kiss Family. Apa kabar semuanya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, minggu ini kita diberikan kesempatan lagi untuk camping lagi. Tapi kali ini kita camping tidak sendirian. Kali ini kita camping bersama teman-teman campers lainnya. Kurang lebih nanti kita camping ada 9 tenda. Kita camping bersama teman-teman yang kita kenal selama di sosial media. Kita selama ini berkomunikasi melalui DM Instagram atau chat di Instagram. Dan nanti kita akan kembar bareng dan tatap muka langsung. Ih, gak sabar deh kita pengen ketemu mereka. Tempat camping yang akan kita tuju nanti yaitu ke Telaga Bodas Garut. Tapi sebelum ke Telaga Bodas besok, kita malamnya menginap dulu di kota Garut untuk istirahat sejenak. Nanti pagi-pagi kita lanjutkan perjalanan menuju ke Telaga Bodas. Selamat pagi dari kota Garut. Pagi ini kita sudah memasuki jalur Telaga Bodas. Oh iya, untuk menuju ke Telaga Bodas kita menggunakan petunjuk arah dari Google Maps. Alhamdulillah kita sampai di Telaga Bodas tanpa harus nyasar. Jalan menuju ke Telaga Bodas pun untuk semua jenis kendaraan aman dan bisa dilalui. Dan kita pun menggunakan kendaraan city car, alhamdulillah kita juga bisa lewat. Ikuti terus cerita camping kita selama di Telaga Bodas ya. Semoga bisa menginspirasi buat teman-teman yang ingin mencari tempat camping dan mencoba tempat camping di Telaga Bodas ini. 1 kilometer lagi kita mau nyampe Telaga Bodas. Ternyata ada pohon tumbang. Ini kayaknya bekas hujan semalam. Nggak dapat gergaji besar, jadi pakainya gergaji kecil. Jadi mungkin agak lama ini. Ayah Holil mau bantuin. Udah bawa golok. Semoga cepat ya. Karena pohon tumbang dan jalan tidak bisa dilalui, akhirnya kita berkumpul di sini sambil menunggu jalanan bisa kita lalui. Dan kurang lebih hampir 1 jam kita menunggu, akhirnya kita bisa melanjutkan perjalanan. Ini si bapak yang di bawah. Bang. Beres. Beres. Bajami ya. Tilu. Tilu 9. Enggak ada. Ya. Atau beda langsung? Camping. Oh, beda langsung. Langsung aja. Ya. Ya mau buka kerja. Ntar kita turun aja mau jajan. Kenapa? Lihat lagi kayu bakar. Susah aku kalau kosong. Sini langsung malam kita kayu. Enggak tahu nih, dengar dulu, parkir dulu sini. Tahu aku takut cuma iya sih sama ya di sini nih.
Karena lokasi yang dekat tulisan Talaga Bodas, di lokasi ini toiletnya tidak ada air dan juga kontur tanahnya tidak rata, jadi Om Ai dan Om Ucup mencari tempat lokasi camping lain. Kita ambil di sini, semoga muat. Nanti kita lihat 9 tenda. Setelah tenda selesai dan kita mau bebenah perintilan-perintilan camping, dan kita baru sadar kalau kita tidak bawa meja. Akhirnya kita dipinjamkan oleh Om Weko meja hitam ini. Kata Om Weko biar ketularan, biar luntur deh tuh tendanya jadi berubah warna hitam. Enggak, emang tumbang. Diberesin. Saya masih pas pertama ke situ masih belum masih apa belum. Bongkar-bongkar lagi. Kita pasang lihat. Kok mereka nyampe Garut? Bang hujan tuh ya. Kita bagi-bagi dulu. Alhamdulillah, seger-segeran dulu. Yang seger, yang seger. Oh, makasih ya. Siap. Wah, dia hijau juga tuh. Wah, itu yang hijau, tim hijau ya. Nanti. Terus kita kapan hijau? Kita dapet bolu gulung dari Om Adi dapur Salero. Komet siapa yang? Ya, dapat kiriman. Dapat apa ya? Popcorn karamel. Popcorn dari Raisa Travel Diary. Mbak Nuke, terima kasih. Di sini nggak ada listrik, jadi kita masak nasinya pakai panci. Icip-icip, udah matang belum? Nih, berakhirnya. Icip dulu dong.
Udah mateng belum? Nggak mateng. Alhamdulillah. Siapa yang masak? Bapak Ibrahim Holil. Jalan dulu ah. Jadi ini berubah hitam. Udah menyicil katanya. Iya, ini udah ini mah udah fix berubah. Iya. Tiga. Kalau tempatnya ini mah bisa dibuka semua. Ini satu lagi. 1, 2, 3. Oh iya, enak ya. Luas ya, juga. Ininya juga 3. Oh, dia heksagonal modelnya. Ada sumber mata airnya untuk kolam pemandiannya. Oh, ini dia sumbernya. Jadi dia mengalir ke bawah, ya, itu di kolam-kolam. Dari itu, dari tanah, dari bumi. Kakak itu sama arahnya mungkin airnya. Yang panas itu yang. Tapi itu lebih panas tau ya. Iya, panas banget. Ada di kolam yang anak-anak itu, tapi yang enggak tahu. Hilang. Seperti ini. Bawahnya enggak ada rok itu. Tetap beli aja, pasang sendiri bisa aja. Box ini mah bos sini. Iya, review sambil boxnya bos sini. Tetepin maksudnya. Iya. Banyak, Om? Enggak. Tinggal cuma bawa 2 box doang. Ya udah, satu deh, yuk. Ayo, yang ngambil nasi, ayo. Iya. Makanya kita juga tahu ada yang mulai. Udah gunting deh. Murah kok. Langsung mulai aja. Biasa aja tuh, ah. Biasa. Biasa kocap. Hah? 50. Ih, ketawa. Tak kasih rendang. Hujan lari. Bubar karena hujan. Jelawat ya lah. Ayo yang main bola. Kalau itu naik ke sini. Harus kita pegang awan. Ayah juga kita pegang awan dong, ayah. Makin sore suhunya berasa makin dingin banget. Hujannya juga hilang timbul dan berkabut juga. Kita bikin yang anget-anget. Kita bikin cilok kuah buat rame-rame. Mau naruh itunya aja. Habisin ya. Tadi lagi penasaran nih. Dilem ya. Lagi teka-teki buka mangkok. Satu udah. Aduh. Deres. Oh, Bapak.
Tendanya hujan badai bodoh. Biasa kita nyantai hujan badai. Sekarang malah ini. Sekarang sempat mikir. Halo, kapan lagi kan ke toilet rame-rame begini ya? Bebas saya mah mau jam pada jam berapa? Seberesnya. Allah, oh, yes, enggak buru-buru ini. Pokoknya makan selesai bebenah, dah. Saya ngintil yang benar aja. Ngintil omadi aja saya. Orang mau benar. Dia kurang satu itu belum. Berapa termometer? Berapa termometer dulu ya? Pasti 16. Oh, 16. Udah harus. Mantap, masya Allah. Sarapan kita belum. Iya Pan, Pan nunggu sayurnya belum ini, soalnya baru dimasukin. Belum tar dulu. Alhamdulillah kita sudah selesai, walaupun basah-basah udah kita lipet. Yang lain prepare. Aku mau yang mendarain.
kan? Ya, monyetnya nggak bakal ke situ kan? Kalau dia mau aja sebenarnya. Nih, ada monyet di sini. Ada tiga. Jadi mereka tuh pasti mencari sisa-sisa makanan. Alhamdulillah di tempat kita itu tidak ada monyet-monyet yang datang. Kalau di sini tuh jadi kita harus buang sampahnya tuh jangan sembarangan. Toilet yang dekat tulisan Talaga Bodas dan musolanya. Dua toilet. Sekarang udah ada airnya ya? Gede? Oh, kemarin mah belum ada. Hah? Baru dibetulin. Oh, iya kemarin enggak ada di sini. Enak nih alhamdulillah udah ada. Iya. Langsung Garut ya? Makasih ikannya.